Halo investor dan tradership. Bagi orang awam dan mayoritas investor dan trader, krisis yang membuat market crash seringkali terjadi secara tiba-tiba. Tetapi bagi investor yang sudah lama berinvestasi atau trading saham dan pernah mengalami market crash beberapa kali, melakukan evaluasi dan belajar dari kesalahan mereka di masa lalu, mereka cenderung waspada dan melakukan pengamatan yang jeli saat melihat kondisi makroekonomi nasional dan makroekonomi dunia, kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah dalam mengantisipasi gejolak ekonomi serta pergerakan harga saham dan mata uang. Market crash seringkali memiliki tanda-tanda yang hampir sama di beberapa kejadian. Di video kali ini, kita akan mengupas tentang yang pertama, apa saja tanda-tanda market crash. Yang kedua, bagaimana cara meraih cuan saat market crash. Market crash seringkali memiliki tanda-tanda yang hampir sama di beberapa kejadian. Hanya judul penyebab market crash saja yang berbeda-beda di setiap krisis. Yang pertama, market crash seringkali terjadi setelah rally kenaikan indeks harga saham yang cukup tinggi karena euforia market, sehingga banyak investor dan trader yang tidak menyadari akan kemungkinan timbulnya market crash. Yang kedua, ada market crash yang dipicu karena pandemik atau wabah penyakit, seperti krisis Spanish Flu tahun 1918 dan krisis COVID-19 tahun 2020. Yang ketiga, ada market crash yang dipicu karena utang yang tinggi. Contoh, krisis moneter ASEAN 1998, krisis subprime mortgage Amerika 2008, krisis utang Yunani 2015, krisis utang Italia tahun 2018. Yang keempat, ada market crash yang dipicu karena kenaikan harga komoditas yang tinggi yang memicu terjadinya inflasi. Contoh, oil price shock tahun 1973. Biasanya, inflasi yang tinggi memicu bank sentral membuat kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat dengan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai mata uang. Tetapi, kebijakan menaikkan suku bunga ini akan menimbulkan dampak, yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang akan melambat dan berakibat pada laba perusahaan yang menurun. Dan yang lebih parah, jika kenaikan suku bunga cukup tinggi, bisa membuat perusahaan yang memiliki debt to equity ratio tinggi atau rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi tidak bisa membayar surat utang seperti medium term notes atau obligasi dan atau utang bank, yang bisa membuat perusahaan itu mengalami PKPU dan bisa bangkrut atau pailit. Kondisi yang lebih buruk terjadi jika karena suku bunga yang tinggi, nasabah bank individual yang melakukan KPR, KKM, atau KTA juga kesulitan bayar utang bank. Jika nasabah individual dan corporate gagal bayar utang bank, akan membuat rasio non-performing loan atau NPL bank meningkat. Di lain pihak, kondisi ini membuat nasabah yang memiliki tabungan dan deposito resah, dan sebagian dari mereka ingin mengamankan uang mereka dalam bentuk cash. Makanya saat terjadi krisis, ada jargon yang mengatakan cash is king. Hal ini akan memicu terjadinya ras atau pengambilan uang secara bersamaan oleh nasabah yang bisa berakibat banyak bank yang bangkrut, seperti pada krisis moneter tahun 1998 di Indonesia dan krisis subprime mortgage tahun 2008 di Amerika. Kondisi yang lebih parah kalau terjadi capital outflow atau dana asing keluar yang bisa membuat nilai tukar mata uang melemah. Hal ini akan membuat kondisi inflasi semakin parah dan bisa terjadi hiperinflasi karena terjadinya imported inflation, yaitu kenaikan harga karena pelemahan mata uang. Jika ada ciri-ciri atau tanda-tanda yang sama, maka kita harus waspada dan pada kondisi awal krisis kita bisa melakukan realisasi profit saham yang Anda miliki. Bahkan kalau berani, Anda bisa melakukan cut loss, tetapi jangan panic selling. Amati baik-baik setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Karena di setiap krisis, pemerintah pasti akan melakukan kebijakan makroekonomi, baik
berupa kebijakan fiskal oleh pemerintah atau kebijakan moneter oleh BI agar kondisi ekonomi segera pulih kembali. Saat kebijakan pemerintah diluncurkan dan terjadi pembalikan arah market, segera lakukan buyback saham yang Anda miliki agar tidak hilang dan mendapat cuan lebar dari kondisi krisis. Seringkali kalau kejatuhan harga saham cukup tajam dalam waktu yang singkat, maka saat terjadi pembalikan arah juga akan tajam dan dalam waktu yang singkat juga, sehingga akan terbentuk grafik model V chart. Hal ini terjadi karena penurunan yang terjadi dipicu oleh panic selling atau margin call, bukan karena fundamental perusahaan. Sehingga saat market atau pasar sudah kembali realistis, maka harga saham akan kembali ke nilai fundamentalnya dengan cepat. Anda bisa lihat di sini ada grafik-grafik saham yang berbentuk V chart. Saat terjadi krisis moneter Indonesia tahun 1998, krisis subprime mortgage tahun 2008, dan krisis COVID-19 tahun 2020. Optimis itu harus, waspada itu wajib. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adhikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.